Hello gang, welcome to Alpine Tips. So hari ni aku nak share bagaimana kita nak cuci down jacket. So aku rasa ramai antara kita sekarang ni mempunyai down jacket. Tapi adakah kita tahu cara nak mencuci down jacket ni dengan cara yang betul? Okay, ramai antara kita percaya kalau kita ada pakaian yang mahal ataupun kain yang sangat baik yang mahal, ramai antara kita mencuci dengan cara dry cleaning. So, disebabkan down jacket ni pun mahal, jadi ramai antara kita mencuci down jacket dengan cara dry cleaning. Kalau korang cuci down jacket ni dengan cara dry cleaning, macam pakaian-pakaian mahal yang lain, korang sebenarnya salah! Okay gang, so kalau korang cuci korang punya down jacket dengan dry cleaning, sebenarnya korang tak adalah 100% salah. Okay, sebenarnya sebelum kita cuci kita punya down jacket ni, kita kena check technical spec yang diberikan oleh manufacturer. So contohnya aku ada satu down jacket kat sini. Actually aku ada beberapa down jacket dekat sini. So kita perlu tengok dia punya arahan daripada manufacturer. Okey, ada daripada sini. Mungkin korang boleh check korang punya down jacket. So untuk aku punya down jacket kat sini, dia ada tulis do not dry cleaning. Okey, so hand wash or machine wash only. Okey, so untuk down jacket ni aku tak boleh guna dry cleaning. Tapi maybe korang ada jacket-jacket yang lain yang manufacturer recommend untuk dry cleaning. Okay, so aku ada beberapa down jacket juga kat sini. So, aku kena check satu-satu. Maybe setiap down jacket ni mempunyai spek yang berbeza. And then ni ada satu lagi. Okay, disebabkan down jacket ni sebenarnya mempunyai beberapa jenis material lah. Okay, original down pun dia ada beberapa jenis original down. Maybe yang high quality, low quality. Mungkin cara nak mencucinya sedikit berbeza. Dan ada juga yang synthetic down. Of course, dia juga mungkin berbeza. So, yang menentukan cara untuk mencuci down jacket ni ialah daripada manufacturer tu sendiri. So, kita kena baca label dia dan tengok apakah arahan-arahan pencucian yang sesuai untuk down jacket kita. So, maybe down jacket aku tak sama dengan down jacket korang. Tapi in general, kebanyakan down jacket memang tak boleh dicuci dengan menggunakan dry cleaning. Mostly ialah menggunakan hand wash ataupun machine wash only. So sama juga dengan kalau kita ada sleeping bag, ya, okay, dan apa-apa barang-barang yang down yang lain. Contohnya down pants ataupun apa lagi. Kita biasanya mungkin ada topi yang down. Okey, dan sama jugalah dengan sleeping bag ni. So kita kena check dulu macam mana cara untuk mencuci down jacket dan juga kita punya sleeping bag yang diperbuat daripada down. So kenapa kita perlu cuci down jacket kita? Of course bila kita trekking, kadang-kadang kena kotoran tu mungkin perkara biasa. Bila kita trekking mungkin kena lumpur, kena tanah dan sebagainya. Okey, dan kadang-kadang bila kita makan kari tumpah lah, kopi tumpah lah, Maggi tumpah, tu mungkin perkara yang biasa. So memanglah kita kena cuci. Okey, untuk mengelakkan kotoran tu mungkin kena makan semut, kena makan lipas kalau makanan. Okey, dan kalau tanah-tanah tadi dia akan kotor lah. Of course tak cantik kan. Tapi kita perlu cuci juga sebenarnya sebab bila kita trekking, kita mesti akan meninggalkan peluh dekat kita punya down jacket. Dan peluh kita ni kan berminyak dan minyak itu melekat dekat kita punya down jacket dan sebenarnya ia akan mengurangkan performance dia. Okey, maksudnya mungkin dia punya down, bahagian down dekat dalam tu ada yang bergumpal disebabkan basah kena peluh ataupun disebabkan humidity, disebabkan lembap dan mungkin juga dia punya down tu bergumpal disebabkan basah dan sebagainya. So bila kita cuci dan keringkan semula, dia punya down tu akan kembang semula dan akan berfungsi dengan lebih baik berbanding kalau kita tak cuci. Selain tu, of course disebabkan bau kepam lah, okay. Especially sleeping bag, okay. Sleeping bag macam ini, dah lah kita simpan dalam bag macam ini,
Okey, bila kita pakai, kita tidur, berpeluh lagi, mesti confirm bau kepam. So, kita perlu cuci lah. Tapi kita kena cuci dengan cara yang betul. So, sebenarnya ada dua cara bagaimana kita nak cuci kita punya down jacket. Yang pertama, kita boleh gunakan hand wash, okey, cucian tangan, ataupun kita gunakan washing machine. So, yang pertama, kalau kita pilih untuk gunakan cucian tangan, kita boleh pilih untuk cuci sikit saja bahagian yang kotor sahaja ataupun kita cuci keseluruhannya. Okey, walaupun kita nak cuci keseluruhannya, kalau kita nampak ada kesan-kesan yang jelas lah. Okey, mungkin ada tumpahan kari ke sikit kan? Okey, kopi ke? So, lebih baik kita cuci bahagian yang kotor tu terlebih dahulu. Contohnya di bahagian tengkuk ni, okey, biasalah kita punya peluh. Bagusnya kita cuci dulu bahagian yang memang jelas kotor dekat bahagian tengkuk ni. Okey. So, untuk cuci down jacket ni, kita boleh pilih juga sama ada kita hanya gunakan air sahaja tanpa menggunakan sabun ataupun menggunakan sabun spesifik yang untuk down wash. Okey. So, macam aku kat sini, aku gunakan daripada NYX Wax down wash. Okey. So, ini sebenarnya ada banyak jual dekat kedai-kedai outdoor yang profesional lah. So, ataupun mungkin korang boleh beli secara online, okay? Selain NYX Wax ni, ada banyaklah brand-brand yang lain yang bagus kita gunakan untuk mencuci down ni. Kenapa kita tak boleh mencuci dengan menggunakan sabun biasa? Sebab sebenarnya down ni dia mempunyai natural oil, okay? So, sabun biasa tu akan merosakkan natural oil yang ada dekat dalam down ni. So, kita boleh mencuci sama ada dengan menggunakan air sahaja tanpa sabun ataupun sabun khas yang macam gini. Okey, sebelum kita mula mencuci kita punya down jacket, kita perlu prepare dululah. So, mula-mula sekali kita kena keluarkanlah apa benda, segala benda kat dalam kocik dia ni. Kalau ada barang, kat dalam jacket aku ni macam ada barang. Okey, so ni adalah bag untuk down jacket ni. Kalau ada barang-barang lain, so kita check semua sekali kat dalam kocik. Maybe ada simpan yang lama-lama punya tisu ke apa. So, kita keluarkan semua terlebih dahulu. Kemudian, kita zip semua sekali. Semua bahagian-bahagian yang ada zip. So, kita zip. Okey, tutup semua. Okey, dekat bahagian kocik dia ni. Pastikan semua zipnya kita tutup. Okey, check lagi. Zip yang kat sini. Okey, kalau kat tangan dia ada yang velcro tu, kita tutup. Sekarang aku punya ni tak ada. Okey. Kemudian, biasanya dekat bawah ni ada loop untuk kita ketatkan ataupun longgarkan. So, benda ni kita perlu longgarkan. Jangan sampai dia ketat. Biasanya dekat hood dia pun ada bahagian yang untuk kita ketatkan. Macam ini. So, kita longgarkan. Okay? Semua kita longgarkan. Dan zip ni kita tutup dengan rapat. So, kemudian kita check dulu kalau ada kotoran-kotoran yang perlu kita cuci terlebih dahulu. Okay? Contohnya macam down jacket aku yang ini. Korang nampak ni. Okey, ada kesan kulat sebab lama sangat aku simpan. Hari tu bila aku buka dekat dalam kocik ni, oh ada lagi. Ada lagi. Itu hari rasanya dah keluarkan. Tengok, ada yang lama-lama punya coklat. Okey, so ini antara benda yang korang jangan buat lah macam aku. Korang nampak dah berkulat aku punya down jacket ni. Apa yang perlu aku buat ialah aku cuci bahagian ni terlebih dahulu. Kemudian mungkin ada bahagian lain macam dekat collar dia. Ataupun biasanya dekat sini ke kita minum tumpah ke kan. Ni pun ada bekas-bekas tumpah. So, aku nak bersihkan terlebih dahulu. Dan jaket aku ni juga ada yang koyak guys. Tengok, aku itu hari dekat gunung, aku lupa bawa dia punya patch. Aku cuma gunakan selotip biasa. Ni adalah duct tape. So, sebenarnya kita perlu repair dulu. Kalau ada bahagian yang koyak, kita kena repair dengan dia punya repair kit lah. Untuk down ni, dia ada spesifik macam selotip untuk repair bahagian yang koyak. Okay. Kalau down korang ada bahagian yang terkeluar macam ini, ada nampak tak kecil-kecil ni? Ada down-down yang terkeluar sikit-sikit. So, down-down ni jangan cabut. Kalau korang cabut, so dia akan keluar lebih banyak sebab lubang ni makin besar. So, kalau boleh kita tolak dia masuk. Okay. Kalau boleh. Tapi kalau tak boleh, biar sahaja. Okay, biar je. Jangan cuba tarik. Kalau korang tarik, dia akan makin banyak lah dia keluar. Okey. Kemudian yang bahagian yang ada velcro macam ni, semuanya kita tutup lah. Macam tadi tu, kita perlu zip dulu. Okey. So, sekarang ni apa yang perlu aku buat? Aku nak cuci bahagian-bahagian spesifik yang kotor dulu macam gini. So, aku nak guna
kain basah aja dulu. Okey, aku ada kain basah. Aku try cuci pakai kain basah dulu. Mungkin dia boleh hilang. So, nampak macam dah okey. So, zip dia semua kita tutup dulu. Okey. Lekat pula. Sekejap, pastikan dia kosong. Okey, pastikan dia kosong dan kita tutup. Okey, kita tutup. Alright. So, ada lagi. Ada lagi, geng. Banyak betul yang bahagian berkulat. Okey, kita cuci dulu. Kita hilangkan dulu bahagian yang ada kulat ke ada kotoran. Kita cuci terlebih dahulu. Okey, geng. Kita jumpa nanti dekat macam mana cara kita nak cuci dengan menggunakan washing machine. Okey, geng. So, lepas kita dah prepare, kita dah bersihkan semua barang-barang yang dekat dalam kocik dia semua ni. And then, kita dah buang semua daki-daki ataupun kotoran yang lebih-lebih tu. So, kita dah ready untuk cuci. So, yang terbaik ialah kita guna mesin basuh yang jenis front loader. So, disebabkan dekat rumah aku, mesin basuh aku jenis top loader yang buka daripada atas tu. So, hari ni aku pergi dekat Dobby. Dekat sini. So, dekat Dobby ni dia jenis yang front loader lah. Sebab apa yang jenis front loader? Sebab kalau yang jenis top loader ni, dia bila dia spin, dia sebenarnya dia boleh merosakkan jaket kita. Sebab bila dia spin, dia terlalu laju dan dia boleh merosakkan jaket kita lah. So, yang terbaik kita guna jenis front loader yang macam ini. So, mula-mula sekali, kita check dulu dia punya size dia. Dia punya, pastikan kita punya jaket ni muat lah. Muat dekat kita punya mesin basuh ni lah. So, semua kita dah tutup. Dekat zip-zip ni semua kita dah tutup, dah cantik. So, kita try masukkan. Try masukkan, pastikan dia tak terlalu penuh lah. Dia tak terlalu penuh. Okay? Kalau terlalu penuh, mungkin terlalu padat. So, mungkin juga dia boleh rosakkan. So, kalau jaket kita terlalu besar, mungkin kena cari washing machine yang lebih besar lah. So, yang sekarang ni nampak macam okey. So, kita dah ready nak cuci lah. Okay guys, so aku ada 4 jaket. Actually, 3 jaket. Dan satu sleeping bag. So, aku rasa better kita asing-asingkan lah. Jangan, walaupun washing machine ni muat lah untuk masuk 2 jaket maybe, tapi aku takut dia punya warna dia ni mungkin akan turun dan mungkin merosakkan jaket yang lain. Ni warna merah sama merah, tapi aku pun tak berani nak campurkan. Yang ni jaket ni warna biru. So, aku rasa pun aku tak nak campur. So, kita guna 4 mesin lah. Satu lagi yang ini ialah aku punya sleeping bag. Of course dia lebih besar, so aku akan asingkan. Semua aku akan guna 4 washing machine lah. So kita asing-asingkan. So kita settlekan yang ini dulu. So ni kita dah ready. Kita tutup. And then masukkan. Okay, masukkan. Kita dah tutup. Alright, kita masukkan kita punya Nick Swag ni, Nick Wax. So sebenarnya untuk cuci down ni, yang terbaik kita guna dia punya sabun dia sendirilah. Okay? So sebenarnya kita boleh guna apa-apa jenis sabun, tapi jenis yang non-detergent soap. Non-detergent ni biasanya dia tak berbuih. So korang carilah. Kalau tak nak pakai yang Nick Wax ni ataupun yang memang khas untuk down, kau boleh guna sabun juga. Tapi cari yang non-detergent, yang biasanya memang jenis tak ada buih tu. Okey, tapi yang penting, jangan guna pelembut atau softlan. Jangan guna, and then jangan guna bleach. Apa ni? Peluntur tu apa namanya? Macam Clorox tu kan? Itu jangan sekali-sekali gunalah. So, senang cakap kita beli je yang jenis yang memang spesifik untuk down ni. Lebih selamat. So, sebenarnya yang kat sini pastikan dia dah bersih dululah. Dari bersihkan ni, aku tengok dah lebih kurang bersih. Okey, dah tak ada sabun-sabun. So kita boleh, aku rasa untuk satu jaket ni kita gunakan satu tutup penuh lah, satu tutup penuh untuk satu jaket ni. Alright. Okey, kita masukkan. Okey, Nick Wax ni. Ni Nick Wax tak ada sponsor aku lah. Aku beli lah dia punya jah sabun ni kan. Okey. And then apa cara ni? Aku pun tak pandai sangat ni. Okey, so select temperature. Kita kena letak yang sejuk. Okey, yang sejuk. Okay, so sekarang sejuk. Kemudian masukkan coin. So
So pastikan sejuk, jangan guna yang panas eh. Jangan guna yang panas. So masukkan fan. Okey, so sekarang kita boleh tekan start. Alright, so settle satu. Okey. And then kita start yang kedua. Ini aku punya sleeping bag. Pun pastikan dia punya zip dia semua dah tutup. Okay, so jaket ni sebenarnya ada yang jenis waterproof ataupun water resistant. Aku punya ni jenis dia waterproof. So kalau dia waterproof, lebih baik kita terbalikkan dia. Okey, kita terbalikkan dia supaya dia lebih air dia lebih senang masuklah. Kita pastikan dia, kita terbalikkan dia. Okey. Kita zip juga walaupun dia terbalik, okey. Supaya dia tak terlalu okey. Okey, nampak. Kita dah masukkan dia dah. Kita terbalikkan dia dan baru kita cuci lah. Okey. Jangan guna softlan eh, jangan guna pelembut. Okey. Salah satu sebab kenapa kita tak boleh cuci dekat dry cleaning. Okey, dry cleaning ialah sebab dia punya chemical untuk dry cleaning ni lah yang merosakkan kita punya jaket. Dry cleaning tu tak boleh. Okey, macam aku cakap, korang kena tengok dia punya instruction lah dekat setiap jaket ni, mungkin berlainan lah. Ada yang jaket mungkin yang boleh dry cleaning, tapi kebanyakan down memang tak boleh. Okey, kebanyakan down memang tak boleh dry clean. So korang check dululah korang punya jaket, dah ada instruction dia. So pastikan dia boleh dry clean ataupun tak. Biasanya semua tak boleh. And then yang last sekali, yang warna biru ni, yang warna biru pun sama, aku nak terbalikkan. Okay gang, so ni dah habis. Kita try tengok yang ini, yang first tadi. Okay, so ini dah bersih lah agaknya. So lepas ni kita nak keringkan. Okay, so korang boleh pilih nak keringkan dengan jemur ataupun guna dryer lah. So sebab kita ada dekat lobby, aku ingat aku nak guna dryer. Tapi sebelum kita keringkan, so kita ada nampak, kita boleh nampak dia punya material down dia ni. Kalau dia bergumpal, kita boleh rasa dia bergumpal. So kita boleh leraikan dia pakai tangan dulu lah. Kita leraikan sikit-sikit, cari yang mana bergumpal. Okay, nampak ni bergumpal kan. Kalau kita boleh rasa lah, mungkin korang tak nampak dalam video, tapi kalau aku pegang, aku rasa. So kita kena leraikan dia sikit. Tapi lepas ni nanti bila kita dah keringkan, dia akan sebenarnya dia akan elok balik lah. Okay. Ada lagi tak yang bergumpal? Ada lagi sikit-sikit. Okay, sebelum tu, kalau korang punya jaket jenis waterproof, aku punya jaket ni jenis waterproof, dia adalah conduit SL. So kalau dia jenis waterproof, so masa ni adalah lebih baik kita spray dia dengan waterproof punya spray lah. Okay, macam ini aku guna waterproof, waterproofing, silicone waterproofing. Dah lama dah aku beli. So kita boleh gunakan dia untuk kembalikan dia punya waterproof lah. Waterproof. So sekarang kita spray sikit-sikit. Spray. Sebelum kita keringkan lah. Okay, tak payah banyak sangat. So banyak lagi bergumpal ni. Lepas ni aku akan betulkan yang bergumpal-gumpal ni dulu eh. Okay, so lebih kurang macam ni. Nanti bila dah kering pun kita boleh buat lagi waterproofing ni. Okay gang, so nampak dia bergumpal ni, kita cuba leraikan sikit. Tapi tak lerai habis pun tak apa, sebab nanti dia akan terlerai sendiri bila dia kering lah. So kita nak mengurangkan dia punya gumpalan, kita guna tangan dulu. Okay, nampak kita dah leraikan yang bergumpal. Ada lagi. Dia sebenarnya dekat setiap jahitan ni, kita panggil dia, aku panggil dia satu compartment lah. Dia ada down dia sendirilah. So sebenarnya dia tak bercampur.
daripada yang belah sini dia tak bercampur dengan yang kat sini. Down ni dia macam itulah. Semua sebab tu kita tengok jaket down ni dia banyak jahitan eh. Dia banyak sebenarnya dia dah dia bagi-bagi. Sebab inilah kelebihan jaket down ni. So macam mana kita nak mengurangkan dia punya gumpalan ni waktu kita keringkan? So kita boleh gunakan bola tenis. Okey. Kita boleh gunakan bola tenis ni untuk mengurangkan dia punya gumpalan. Nanti kita keringkan, kita masukkan sekali bola tenis ni dalam dryer tu. Okey. So kita sekarang ni kita nak buat pengeringan. So guys, ni pengeringan macam mana? Select temperature mula-mula. Select temperature, kita kena pilih yang low temperature. Masukkan coin. Eh, kena buka dulu tak? Okey, masukkan dulu, masukkan pakaian. Dan kita masukkan bola tenis ni. Okey, bola tenis ni kita masukkan sekali supaya sebenarnya dia boleh mengurangkan gumpalan tu lah. Sebab dia akan bola tenis ni dia akan bergumpal sekali dengan pakaian kita. Alright, so kita tutup. Low temperature, pastikan dia low temperature. Jangan aku rasa kita buat no heat terus. Okey, no heat. Lagi selamat. Sebab ni boleh no heat. Okey. Alright. Okey, so ni dia dah start. Okey, dia dah start. Push start. Alright. Okey, ni jaket aku yang kedua dah siap. So kalau korang buat guna washing machine dekat rumah, mungkin ada pilihan boleh bilas lagi sekali ya. Kalau kita boleh bilas lagi sekali, so make sure kita lebih baik kita bilas banyak kali. Mungkin 2 kali, 3 kali lagi baik. Tapi sebab aku gunakan washing machine dekat Dobi, so tak boleh lah, dia tak ada pilihan untuk bilas saja. Okey. So kat sini tak ada pilihan. Okey, tak ada pilihan. So kita bilas, kita basuh sekali je lah. Kalau kat rumah mungkin kita boleh bilas banyak kali. So ni sama juga, dia ada gumpalan-gumpalan tadi. And then kita boleh buka gumpalan dia tu. Okay, so kita ada pilihan nak guna dryer ataupun kita nak keringkan sendiri lah eh. So yang jaket yang ni aku rasa aku nak guna keringkan sendiri kat rumah. Tapi bila kalau korang keringkan sendiri ni, kita jangan jemur dekat direct panas lah. Okay, kita letak dia dekat tempat yang terlindung sikit lah, yang shaded, supaya dia tak direct panas. So jaket ni aku rasa aku nak jemur. Okay, so kita tengok beza dia nantilah. Okay, so tadi kita dah ada satu tadi, kita guna dryer. Yang ini kita jemur aja. Okay gang. Okay gang, so selepas lebih kurang 24 jam, okay, ada yang jaket ni, ada yang aku jemur. Macam ini aku jemur sebab semalam masa cuci tu aku tak gunakan pengering, mesin pengering. So aku try untuk jemur, tapi aku jemur di kawasan yang redup lah. Di kawasan yang shaded, yang tak direct kena matahari. So lebih kurang, sebenarnya sekejap je aku rasa. Mungkin lebih kurang 3-4 jam kalau hari panas, dia dah kering lah. Tapi aku saja letak dia lebih lama sikit di tempat yang redup eh. So dia dah kering, aku rasa dia dah betul-betul kering. Sebelum tu guys, kita masih ada satu proses lagi yang perlu kita buat lah sebelum kita simpan, iaitu sebenarnya kalau kita pegang dekat bahagian dia punya down ni, ada sikit-sikit gumpalan lah, gumpalan down. Okay, so apa kita perlu buat ialah kita kena ceraikan diri sendiri. Kita kena ceraikan sendiri menggunakan tangan lah. Kadang-kadang kita pegang, kita rasa dia ada macam bergumpal eh. So benda ni perkara biasa lah. Perkara biasa kalau kita dah basuh. Kadang-kadang walaupun kita tak basuh pun dia berlaku gumpalan yang macam ni. So kita kena ceraikan. Okay, macam ini aku tunjuk eh. Kita kena ceraikan. Kita rasalah dia punya tempat yang bergumpal tu, kita try tarik sikit-sikit eh. Tarik sikit-sikit supaya dia terlerai. Terlerai, okey. Jadi kita punya down jacket kita dah kembali seperti biasa, seperti asalnya. And then dia punya performance dia pun dah semakin baik. Sebab dia dah bersih, dah tak ada minyak-minyak. Okey, kita punya peluh pun dah tak ada, dah bersih semua. So kita harap dia punya performance dia dah kembali seperti yang original. Okey gang, so inilah sikit tips aku berikan macam mana kita nak cuci kita punya down jacket.
Okay, so lepas ni maybe korang pun boleh cuci korang punya down jacket dengan cara yang betul. Okay, so pastikan kita cuci dengan betul lah, jangan tersilap. Kadang-kadang dia boleh merosakkan kita punya jaket yang mahal-mahal jugalah ni. Korang pun tahu, ada yang mahal, ada yang murah sikit biasa. Okay gang, see you again on another video. Jangan lupa like and subscribe aku punya YouTube video ni. Jangan lupa share aku punya Alpine Tips. See you again on another video, gang. Bye-bye.